Halo kids, selamat datang di kelas Har. By the way anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa untuk selalu nonton Skibidi supaya kalian sehat ya, oke? Sebelum kita mulai seperti biasa, adik-adik jangan lupa untuk klik tombolnya like dan juga subscribe sebentar aja kok supaya kita semakin semangat untuk upload videonya. Kita langsung aja masuk ke videonya. Botak cuy. Botak nih, Skibidi kok botak ya? Langsung aja ya adik-adik, kita play ya. Let's go. Play. Oke. Botak cuy ini mah. Wih, tiga kepala. Oke, ada tiga toilet yang lusuh ya. Shopee Pipi. Iklan dulu, bisa-bisanya belum main iklan dulu ya. Tolong. Ini ada apa nih? Kita ke kiri dulu kali ini ada apa? Oke, toiletnya. Memang si John serius dari game developer Mata Batin tuh game-game yang lusuh-lusuh gini nih. Toiletnya lusuh, kamar mandinya lusuh. Waduh, itu apa? Ini bisa dipencet ya kalau yang ini? Oh, ini enggak bisa John ya. Cuma yang ini aja adik-adik. Apakah ini adalah salah satu Skibidi papa adik-adik? Ada lagunya John. Wah, kok beda John, mukanya kayak tuyul. Kan Skibidi papa kayak tuyul adik-adik. Serem banget Skibidi kayak tuyul. Skibidi tuyul kayak itu John. Skibidi tuyul John, makanya yang baru. Oke, udah kita setting dan ya seperti biasa kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangannya sangat gelap. Kita harus pakai senter ya karena ini sangat gelap dan di sini ada apa ya, John? Ini petanya adik-adik. Tuh. Oke. Ya. Emang game ngebug gila. Enggak, John, ada sesuatu ya, John. Banyak pintu yang tertutup dan sepertinya di situ ada gua tahu John. Jadi sepertinya kita bukan sekedar mencari jalan, tapi kita juga harus mencari pintu yang benar karena kalau kita salah kita akan bertemu Skibidi tuyul tadi. Jadi kita memang harus keluar dulu pintu yang kanan tadi John. Nih, ya pertama nah, nih. Terus lurus, naik pintu yang atas. Nah, ini situ. Sini ya kanan ya. Langsung ambil kanan, langsung kita ke kanan. Kiri nih ya. Kiri, habis itu langsung selesai. Ya gitu John. Sebenarnya bohong ya, tampak itu bohong. Wah, ada stamina, astaga, adik-adik. Ini pintu yang kanan ya? Ini lurus, ya. Lurus ya. Lurus, jangan kanan, lurus. Lurus yang mana? Lurus yang itu. Yang ini, nah ya? Yang kiri ya, jangan yang kanan itu bohong. Ini kah? Iya itu. Oh ya, benar-benar kita lurus ya. Oke, kita akan pintu lurus. Ada Skibidi papa, papa bip, Skibidi papa bip bip. Gelap sekali adik-adik. Oh my god. Dia cok, sumpah cok. Nah, kita cek dulu. Kita tinggal. Oke. Nah, kanan ada pintu ya. Itu pintunya tuh. Aku melihatnya ya. Itu pintunya adik-adik. Wah, itu dia. Ini John emang, ini John tuh cok. Bukan John. Kan geser. Bener ini ya? Iya. Ini sumpah. Ini kah? Assalamualaikum. Ada orang? Waduh, udah duri-duri aja John ya. Mungkin ntar ada Skibidi, bisa ditutup kan? Tutup. Bisa ditutup ya. Mungkin ada Skibidi. Selama ini belum ada Skibidi pop-up sih. Kiri. Kita akan kiri lewat sini, oke? Ayo John. Skibidi pop-up. Nggak ada kan? Enggak ada kan Skibidi? Skibidi kamu baik kan? Kita temenan loh, waktu itu kamu pernah aku kasih permen. Wait a minute, who are you? Buka! Ini pintunya John. Nah dulu John, kita harus isi stamina bar kita. Takutnya kita dikejar-kejar Skibidi abis ini ya. Oh ya bohong, takutnya udah nyampe malah dikejar ya. Dia, oke, kita udah nyampe full sini. Buka. Loh. Pak? Pak? Pak, lu butuh kunci kah? Emang butuh kunci? Nggak ada tulisannya. Nah ini gue udah sampe coy. Apa ini Hin? Duh, oke, kita konek dulu kita sebentar ya. Shop. Meanwhile. Apa cong? Apa kita jadi apa-apa ya? Duh ngebug kah? Ya, aduh ngebug malah anak asu.
ternyata tidak kembang, Jun. Ada kuncinya bener, Jun. Iya bener. Tadi di mana? Ya. Lu berhenti nambah biasa dah. Lu lihat di rekaman. Sebentar, kids ya. 2000 years later. Oke, kids, kita udah ngelihat petanya tadi di hasil rekaman yang tadi, udah aku screenshot juga. Jadi sebenarnya gini, anak-anak ya. Ada kunci-kunci, tiga kunci ini yang bisa kita ambil buat di pintu finish. Oke. Cuman ternyata kita baru tahu kalau pintu finish itu dikunci. Aduh. Mau enggak mau kita balik lagi ke yang kanan. Untuk ambil kunci ya, adik-adik ya. Oh, John, kita salah tahu, John. Coba lihat tanda X, ada dua. Itu artinya lock, alias pintu dikunci. Jadi otomatis kita harus mulai dari awal karena kita harus ngambil kunci di pojok kiri dulu, anak-anak. Pojok kiri. Terus ya. Abis itu baru kita kayaknya ke pojok kanan deh. Karena itu kan ada pintu yang harus dibuka, ambil kunci lagi. Dan kunci yang di pojok kanan itu untuk kunci di pojok kanan atas. Oh iya, benar. Nah, itu dia. Ini, oh iya, pintunya, oh kuncinya seperti ini. Itu dia kuncinya, John. Ini kunci kedua kita. Kunci kedua kita, John. Oh, oke, bener, John. Ternyata kita tadi pintu finish, kids. Finish, salah, cok. Udah salah lah. Ya. Oh iya, bener durinya yang bikin ngelek. Tuh, lu nggak ngelek? Iya, bener durinya ya ngelek ya. Jangan lama-lama lihat duri jelek ini ya. Ini langsung kanan sih bisa sih, John. Sabar. No! Itu ada duri juga, lupa gua. Salah. Wah, hampir salah aja. Jangan duri, jangan duri. Oke, John, langsung kiri, jangan ingat, John. No! Oke, situ ada duri ya. Nah, ini detik-detik kemenangan kita tanpa dikejar Skibi di papap, adik-adik. Gila, kita bener-bener gak ketemu, John, ya? Gak ketemu, John. Kalau bener finish. Aduh, jangan lag dong, please dong. Oh, di sini ada dua, John, soalnya John jadi nge-lag. Aduh, please dong, jangan nge-lag dong. Tolong, ibu! Mama! Tolong! Ah! Nge-lag banget, Co, di sini. Nunggu lagi. Kabar ya, kids, ya? Nunggu dulu ya. Ini bisa 1 jam sendiri, anjir, nunggu ginian. The next day. Oke, kids, kita udah nyoba sumpah sampai record 30 menit nih. Kalau kalian nggak percaya, aku akan tunjukin ya. Itu dia, kalian bisa lihat ya di pojok kanan. Udah 34 menit kita record dan sayang banget ya karena kita udah di part terakhir, udah dapet kunci terakhir, tinggal buka kunci finish aja, kids. Udah tinggal buka satu lagi, maju. Ya udah kita tamat harusnya, John, ya. Harusnya tamat, tapi aduh. Takdir berkata lain, ternyata game-nya nge-freeze, bahkan suaranya udah enggak ada, kalian bisa dengar sendiri ya. Kita juga enggak tahu kenapa game-nya kayak gini, tapi asal kalian tahu game ini udah enggak ada di Play Store, kalian bisa cari aja. Dan ya ini kita download di APK Pure. Ya, mungkin itu adalah salah satu alasan besar kenapa game ini ditarik sama developernya karena ya bug-nya ini. Betul. Bug dari durinya itu, kids, ya. Jadi apa developer tuh kayaknya ngerjainnya buru-buru ya. Bisa jadi. Pas buru-buru ternyata dia lupa bahwa dia belum mengoptimalkan duri-durinya jadinya suka ngebug. Alhasil dia komplain, rating jelek, ya mau ngomong ditarik. Itu dia. Mungkin ya. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like dan komen. Yang paling penting subscribe-nya, adik-adik ya. Maaf ya kalau misalkan kalian kurang terhibur apa gimana, tapi ya semoga kalian tetap terhibur. Kita 3-2 jam pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Bye-bye. Skibi di toilet. Ya, Pakai rompi ini, ya, di alas, ya. Wah!